Ih. Sobat Pancing Mania, jadi hari ini saya kembali ke Muara ya. Kemarin hari Minggu saya sempat ke Muara, cuman diganggu sama hujan dan cuman satu ekor saja yang sempat rekam. Coba kalau untuk foto ada, nanti saya kasih lihat ya. Om Sony Strike. MJ. Oke, membuka keboncosan ini hilang dulu. Alhamdulillah, pesenan guys. Pesenan guys. Oke, kelapu tes. Diamankan. Terus kita amis. Kitanya amis. Oh, ini salam-salam dulu tuh. Ini terbukti ampuh di... Ini. Ini namanya kerapu. Apa ini? Kerapu sawan. Kerapu sawan. Saya diundang sama Kapten Pima Fishing. Orangnya belum ada ini. Ini posisi saya lagi menunggu ini di pelabuhan atau tempat parkir perahu ya. Hari ini kita rencana mau trolling ya. Oke, sempat mencemun ya. Strike guys, ini kita tadi masih pemanasan ya. Pemanasan pagi-pagi ini. Baru jam 8 guys, nih ya. Baru jam 8. Takut kah? Ini baru jam 8 pagi nih, Kapten Pima Fishing. Namanya ini kayak di Thailand ini, keren. Mantap guys. Ikan apa, Cap? Topel guys. Ya, ikan apa? Ingat keyakinannya. Wih, tompel guys, sesuai target hari ini. Kita cari tompel. Tompel guys. Wuhuu. Serok kah? Aman. Woi, besar ini. Nah, warna-warna killer ini untuk tompel ini. Kapten. Oke. Mau buncas lagi. Kemarin mantap. Mantap-mantap. Mancing mania. Kemarin, guys. Kemarin buncas. Hari ini balas dendam, Kapten. Mantap. Oke, bisa ini kita segera ganti umpan ini. Go, sobat mancing, kita lanjut ya. Ini Kapten Pima Fishing ini. Terbaik memang. Spesialis trolling jenis apapun, tompel, Muara Bebaner ini. Memang ini master trolling ini. Mantap bang. Woi, keren keren keren, mantap. Nah ini nih. Yep. Ini kreatornya ini, Pima Fishing ini. Ini bintang utamanya ini. Pak Pendi. Mantap.
Sorry. Aman kan ini? Kok enggak melawan? Kopinya. Kok enggak melawan? Kerapu kah apa? Sangkutan. Lawan. Tuh. Sudah koyong-koyong ya. Apa itu? Kerapu. Astaga. Wah. Bisa. Wih, dan lewat, guys. Waduh, mantap. Kerapu kan lewat. Rezeki. Kemana? Tersalahnya gas ini. Nah, ini guys, pesananmu guys. Nah. Pilih. Pesananmu guys, nah, kerapu. Untuk sore aja. Sebelum ke sore. Kapten Bima. Aku baju punya apa? Gak apa-apa, ini kan karena posisi jam istirahat ini ya. Gak masalah. Cuman ya orang gue udah pake baju semua ini. Oh, kok diam ikannya. Woi, besar ini. Kan putih. Black bass. Woi, besarnya tembak. Astaga, ini sudah makan trollingan ini. Woi. Woi. Rekor dasaran ini. Pakai baju nanti. Coba Pak, lihat kedua ya Pak. Kayaknya Pak. Gak apa-apa itu. Ini karena waktunya. Ini sengaja nih ya, mancing kasaran ini jam istirahat. Karena kita kepanasan buka baju ini. Mantap Bang. Oke, mancing mania. Mantap. Ikan ini. Kenapa itu? Kerapu. Kerapu. Bocil, kerapu bocil. Ini guys ya, kita tes drone UL nih. UL dari si Hao. Apa ini? Flexis. 2-6 LB nih. Nah, bendingnya ya. Nah, ini UL nih. Kita pakai trolling. Oke, lanjut.
Mangap. Mangap. Kak, mirip kertang ya? Mirip kertang ya? Ada kuning-kuningnya dia. Mirip sama kertang dia. Ini kelapa apa ini? Mirip kertang, guys. Ada kuning-kuningnya, guys. Nah, aneh ini kelapanya. Lihat ya. Ini sobat pancing yang sudah pakai suran ultralight flexes dari Sihau. Keren ini. Banyak kecil, ramping. Bendingnya juga oke. Panjang 6,6, ini gak tau berapa ini. Hampir 2 meter lah. 2-6 LP ya. Saya gunakan PS1. Saya test trolling umpan center set dalaman 3 meter. Hooknya saya pakai nomor 4. Oke, sobat pancingnya. Lanjut. Oke, kita ganti warna. Ini lu orang pancasting ah? Pancasting itu. Loncat-loncat, guys. Bukan main, guys. Meredan. Kau udah empung nih itu pin. Wah. Oke. Saya macam-macam kan. Bervariasi. Mangap.